kalau kita bercakap tentang kisah inspirasi tadi, apa yang Firdaus Salim lakukan, dia memandu lori kan. Ini juga ada kisah yang tular di media sosial baru-baru ini tentang bagaimana kita melihat kesungguhan dan juga dalam situasi-situasi tertentu, setiap daripada kita ini boleh memberi inspirasi. Macam Firdaus tadi, dia memberi inspirasi juga kepada orang ramai tentang untuk kita tidak memilih kerja. Kemudian individu ini pula, iaitu Encik Muhammad Taubi Syahidin ini, merupakan seorang pemandu lori yang mana tular baru-baru ini video TikToknya tentang bagaimana kesedaran dan rasa tanggungjawab beliau ini membantu untuk escort ataupun mengiringi sebuah lori yang di mana pemandunya mengantuk. Bagi mengelakkan berlakunya kemalangan, beliau mengambil inisiatif untuk membantu mengiringi ataupun escort lori tersebut. Kita saksikan dahulu VT ini sebelum kita nak bersama dengan Encik Muhammad Taubi Syahidin sebentar lagi. Silakan. Semua pakar ni ha, pas pun datang ni ha, dia masih tak sedar lagi. Oh ya Allah, janganlah buat macam tu. Dia escort lorong tengah. Alhamdulillah. Terbaik tu. Terbaik. Masuk. Itu dia tiara pedihnya dapat kakak merasai. Lirik lagu. Okey. Tapi inilah sebenarnya inisiatif yang dilakukan oleh Encik Muhammad Taubi Syahidin. Hawa. Ya, dan Encik Taubi pun bersama kita di WHI hari ini secara panggilan video. Assalamualaikum Encik Taubi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Taubi, sihat ke? Apa khabar? Ya, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum, ceria nampak. Ya, sebelum apa-apa, sebelum nak tanya soalan ke apa, nak ucap tahniahlah kepada Cik Taubi ni di atas inisiatif yang dilakukan. Tahniah diucapkan kepada Cik Taubi dan tengok ada juga lori lain yang membantu eh. Okey, Cik Taubi, mungkin Cik Taubi boleh kongsikanlah sikit tentang pengalaman escort ataupun mengiringi lori tersebut. Sebenarnya apa keadaan dan situasi yang berlaku ketika itu? Waktu tu saya daripada Puncak Alam hendak balik ke Ipoh. Dan sampai ke Bukit Taga tu saya nampaklah lori tu dah teroyong hayanglah. Saya tahu selalunya keadaan macam tu driver dia mengantuklah akibat kelecehan dan tak seperti itu. Jadi masa tu pula awal lagi pukul 9 lebih, jadi kereta banyak lalu lalang. Jadi saya memang sangat-sangat risau masa tu, takut berlaku accident. Sebab kita tahu beberapa waktu sekarang ni kan banyak accident melibatkan kenderaan berat dan ada yang melibatkan kematian. Jadi saya rasa bertanggungjawab lah untuk escort dia sampai ke hentian rehat Tanjung Malim. Ya, tahniah dan terima kasih Cik Taubi. Dan adakah itu kali pertama Cik Taubi escort kereta lain ketika berada di atas jalan raya? Kalau berlaku keadaan macam tu? Sebenarnya bukan kali pertamalah. Cuma sebelum ni saya tak pernah letakkan dalam TikTok sebab kita rasa benda tu kita escort sajalah kan. Cuma kali ni saya nak berkongsi dengan saya punya sahabat-sahabat driver lori tanggungjawab kita kan. Jika mengantuk, kita parkinglah tepi, tidur sekejap kan, tidur sebentar. Sebab kita faham keadaan kita letih kan, siang malam bawa lori ni. Hanya yang bawa lori yang tahu letih macam mana. Cik Taubi, tapi apa yang Cik Taubi kongsikan ini memberi banyak inspirasi dan juga iktibar kepada bukan saja pemandu lori tetapi kepada mereka yang memandu di jalanan sebenarnya kan. Tak kisahlah memandu kenderaan apa pun, kalau kita penat ataupun letih, kita seharusnya digalakkan untuk berehat dan sebagainya kan. Nak tanyalah, daripada Puncak Alam ke RNR Tanjung Malim tu, berapa jauh jarak perjalanan tu yang Cik Taubi escort? Dan ketika itu kan, nampaknya ada juga bantuan daripada pengguna jalan raya yang lain, Cik Taubi. Kalau boleh dikongsikan. Yang untuk escort ni, saya daripada Bukit Taga. Lebih kurang setengah jam macam itulah. Kurang 30 minit ke atas macam itulah. Dan saya buka cermin kanan dan minta tolong. Bagi isyarat kepada sahabat-sahabat lori bas dan lori lain lah. Minta tolong sama-sama escort lah. Supaya
tak berlaku benda-benda yang kita tak nak kan. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat yang lain pun supporting PAS dan lori-lori lain pun alhamdulillah, walaupun silih berganti, walaupun dia orang escort sekejap dia orang jalan, tapi maknanya masing-masing ada rasa tanggungjawab tu. Masya-Allah, kerjasama atas jalan raya tu dapat kita tengok ya melalui video ni. Dan Encik Toby, feedback lah dalam kalangan netizen kan setelah berkongsikan di media sosial video sebegini, komen-komennya bagaimana? Alhamdulillah, saya terima feedback yang baik, komen-komen positif yang mendoakan kebaikan, dan saya sangat-sangat bersyukurlah. Saya sendiri pun tak sangka video ni akan viral, sebab iyalah, kita sebelum ni saya kongsikan video macam ni sebab sebelum ni pun video-video saya banyak tentang keselamatan di jalan raya lah, apa yang perlu buat kan, bila berhadapan dengan kenderaan berat. Cik Taubi, kabarnya sebelum ni Cik Taubi berkhidmat dengan ATM kan? Mungkin boleh kongsikan sikit, dan kalau ada pesanan-pesanan juga yang nak disampaikan kepada rakan-rakan pemandu yang lain, bukan saja pemandu lori tetapi kepada pengguna-pengguna jalan raya lain, kerana kita semua sememangnya harus ada sikap dan rasa tanggungjawab ketika kita memandu ataupun menggunakan jalan raya ini untuk keselamatan. Betul, saya pernah berkhidmat dalam Angkatan Tentera di Regimen 20 Komando Kerajaan selama 13 tahun. Dan pesanan saya kepada sahabat-sahabat pemandu-pemandu bas ke lori, jika mengantuk, lebih baik kita parking tidurlah. Kadang-kadang memang kita bukan tak nak parking ditutup di hantar rehat. Hantar rehat ni selalunya penuh di waktu malam. Dan bila kita parking ditutup masuk, tutup keluar, kita akan berhadapan dengan saman trafik. Tapi lebih baik kita kena saman trafik daripada kita terlibat dengan masalah yang lebih besar, melibat kejaya. Jadi itu sajalah, saya harap sama-sama kita ambil komen-komen yang negatif atau positif sebagai panduan kita untuk pemanduan. Ya, baiklah. Itu saja. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Taubi Shahidin. Encik Muhammad Taubi, semoga apa yang dilakukan oleh Encik Muhammad Taubi ini dapat menjadi inspirasi dan juga iktibar kepada kita semua, dan sama-samalah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pemandu yang berhemah. Dan kalau-kalau kita lihat apa yang berlaku di jalan raya itu, mana yang kita boleh bantu untuk memudahkan, untuk mengelakkan daripada kemalangan dan sebagainya, sama-samalah kita usahakan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Encik Taubi bersama kita di WHCI. Terima kasih juga pada pihak pihak TV3. Sampaikan salam pada keluarga dan rakan-rakan pemandu yang lain. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.